Kapolda Jambi Irjen Pol Muklis membuka kegiatan jalan santai yang diadakan di lapangan Gubernur Kota Jambi. Acara ini dipenuhi oleh para peserta yang terdiri dari kalangan pelajar, mahasiswa, TNI, Polri, dan masyarakat Kota Jambi. Selain jalan santai, pemerintah Kota Jambi juga memberikan hadiah berupa kupon undian dan door prize untuk para peserta festival. Kegiatan kemudian diakhiri dengan kampanye deklarasi secara serentak yang bertujuan untuk mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik dan benar dan turut mendukung program-program kepolisian. Baik, kegiatan Millennial Concert Festival ini sudah kita laksanakan di beberapa polres mulai tanggal 10, tanggal 14, tanggal 15, 16, dan hari ini di puncaknya di Provinsi Jambi dilaksanakan di lapangan Gubernur ini. Targetnya adalah bagaimana kita menggalakkan, mensosialisasikan kepada generasi muda, terutama milenial, untuk tertib lalu lintas. Karena bagaimanapun juga, 60% daripada korban fatalitas kecelakaan lalu lintas itu adalah kalangan milenial. Jadi ke depan kita harapkan dengan acara ini, generasi muda kita akan menjadi generasi yang tertib lalu lintas, mematuhi aturan di jalan raya, dan menjaga keselamatan dirinya, orang lain maupun pengguna jalan raya lainnya. Dari Jambi, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Wow!